istilah khas orang Swiss. Oke, kita ulas sedikit tentang villanya. Jadi villanya itu dari tempat tidur langsung menghadap ke pegunungan dan danau ya. Sore ini sudah berantakan sama barang bawaan kita. Oke, kita mulai dari belakang. Jadi ini adalah dapur. Ya seperti biasa, ada peralatan masak komplit. Ini sudah ada kopi, teh, gula, dan coklat. Sudah komplit ya. Nah, ini alat untuk membuat cheese fondue khas Switzerland. Oke, di situ ada pencuci piring, sebelahnya juga ada kompor. Oke, kita cek kamar mandinya ya, ini yang penting. Ya, kamar mandinya nggak begitu besar ukurannya, tapi sudah komplit banget peralatannya dan sangat modern. Ini showernya, showernya komplit ya, udah ada air panas maupun air dingin, jadi bisa mandinya sangat nyaman di sini. Lalu kita ke wastafel, di sini juga sudah ada air panas dan air dingin, dan ini airnya bisa langsung diminum loh, aman banget dan fresh banget. Oke, sekarang kita keluar dari kamar mandi. Nah ini dapur, komplit banget peralatannya, benar-benar komplit banget. Nah sekarang kita ke kamar tidur ya. Jadi kamar tidur itu langsung menghadap ke pegunungan dan danau. Oke, kita cek keluar ya. Jadi di seberang sana itu, di bawah sana ada hotel bed. Ya, hotelnya tepat di tepi danau ya. Jadi indah banget daerah sini. Nah ini dia pemandangan dari tempat tidur kami. Keren kan? Oke, selamat pagi. Kita sudah menginap di villa kita ini. Villanya sangat nyaman dan kita tidur semalam sangat nyenyak sekali. Oh iya, di sini juga sudah ada heaternya, jadi tidak terlalu dingin. Nah, coba kita lihat. Di pagi ini suhunya kira-kira 10 derajat Celcius. Dan di luar tuh lumayan sejuk ya. Padahal ini musim panas loh. Kak, kedinginan Milka? Ini nggak bisa, kakak. Ini. Oke, kita mau siap-siap jalan lagi. Kita mau kemana, Wei? Ngapain slide? Kita nggak tahu tempatnya di mana, kita cari aja. Ya. Ini adalah kalau di mana musim dingin tempat orang untuk melakukan ski sama skating di danau itu tuh. Ya. Cakep ya pegunungannya ya. Ya kan lagi mendung aja. Taruh situ aja, keringin dulu.
S Crossback. Ada sebuah mobil keluaran di S Automobiles, merupakan mobil merek negara Prancis di bawah naungan Citroën, Peugeot, dan Talbot. Mobil SUV ini sangat nyaman dan mumpuni untuk dibawa road trip di Switzerland, mengingat di sini banyaknya rute medan pegunungan yang akan kami lalui. Mari kita ulas singkat sedikit spesifikasinya ya. Check this out. Swiss sebenarnya caranya gampang. 1. Anda harus bikin SIM internasional. Untuk detailnya, coba kamu cek website di Korlantas Polri. Syarat-syaratnya pun mudah, yang penting Anda punya SIM A atau SIM mobil. Proses pembuatannya cepat, tidak seperti SIM biasa. 2. Soal penyewaan mobil. Anda bisa pilih institusi populer terpercaya seperti Sixt.com, Hertz.com, dan lain-lain. Coba Anda cek website untuk detailnya. Di sana ada syarat penyewaan mobil, tempat pengambilan, jenis-jenis kendaraan, serta harga-harganya. 3 adalah kartu kredit. Untuk driver utama, harus memiliki kartu kredit. Sembari Anda cek limit yang cukup untuk syarat berkendara di Eropa. Kartu kredit ini sangat berguna untuk syarat menyewa mobil, bisa untuk bayar parkir, bisa untuk bayar tol, dan juga bisa untuk membeli bahan bakar. Di sini, setiap stasiun pengisian bahan bakar dapat menerima kartu kredit. 4. Pelajari aturan berkendara di Eropa. Hal ini harus Anda pelajari seperti jenis-jenis rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas di negara setempat, dan tips-tips berkendara di Eropa. Sebenarnya Anda bisa cek dari blog-blog orang, pengalaman-pengalaman orang yang sudah pernah nyetir di Eropa. 5. Ini yang terpenting. Anda harus mempelajari rute-rute yang akan Anda tempuh untuk mempermudah Anda dalam melakukan perjalanan di sana. Lagi rame ini jadinya lama. Bro, mumpung lagi gak nyetir, gimana nyetir di Swiss? Ya, menyenangkan, sangat tertib, jadi saya sangat kagok. Biasa kita dari Jakarta. Oh, kagok karena tertib ya, baru tahu. Kagok karena tertib. Jadi kan kita udah ngunjungin beberapa tempat nih. Ada yang pertama tuh apa? Yang di dekat Villa Honeck, yang di Villa Honeck. Ya. Terus yang di Luzern, terus yang di ini apa tuh yang namanya susah itu yang penginapan kita.
Nah, iya harus diantara semua paling enak nyetir di mana? Paling enak nyetir di sini, di Swansea itu paling enak. Kenapa? Karena jalanannya lebih menantang dan pemandangannya bagus. Oke. Ada tips biar nggak kagok nyetir kiri? Pakai Matic. Pakai Matic, pilihlah mobilnya Matic dan dengan GPS yang bagus. Jadi kita bisa dibantu dengan baik karena di sini banyak sekali peraturan lalu lintas yang harus ditaatin. Dadah dulu. Halo, ini pengalaman kita. Kenapa? Karena mobil kita sudah di atas kereta api. Ya, kita mau ke Kandelster ke atas dengan kereta api, dengan mobil dan kereta api. Lihat. Wow. Terima kasih.
Ayo kita naik gondola. Ayo kita naik. Halo. Kita lagi mau ke tempat orang main ski. Wow, it's beautiful. Sayang sekali hujan. Dingin? Dingin ya kak? Wih, kambing! Kambing! Kambing? Wah, kabutnya tebal sekali. Kita udah dari seawan. Tadi mobil udah kunci. Nah. Tadi dingin ya? Wah, gelap! Kakak! Mukanya merah, kedinginan dia. Wow. Ya, ya, kabut semua. Wow. So mystical. Turunnya bayar lagi ya? Tutup. Ya, tutup. Ya. Tutup. Ini tujuan utama kita tadinya. Tapi karena cuaca buruk, sudah tutup. Sayang sekali. Hanya kabut aja ini.